Adam. Okay. Dah ready dah? Dah. Tu, okay. Tu padam. Apa dia? Dah ready dah. Okay, akak. Saya mulakan. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, pelajar. Sekarang kita nak teruskan. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, nampak paparan slide ni? Okey, hari ni kita nampak Okey, kalau ada suara tak jelas bagi tahulah. Okey, sebenarnya kelas 4 Omega, kelas 4 Omega dah bincang tajuk ni, operasi set. Yang berkaitan dengan persilangan set cuma kelas Ibn Sina tak ada lagi lah. Tak sempat bincang hari tu. So saya ulang balik lah. Untuk kelas Omega ini sebagai ulang kaji lah. Cuma hujung tu nanti ada satu tajuk tambahan. Tajuk tambahan yang berkaitan dengan luruskan set. Okay. Saya mulakan dengan tajuk ni. Okay, ini tajuk set ni lah. Okay, baik. So saya terus kepada slide yang seterusnya. Okay, pelajar. Kenapa kita kena belajar tajuk set ni? Okay, kenapa So, okay, ini ada antara sebabnya lah ni. Okay, yang pertama kat sini dinyatakan sebabnya adalah okey, operasi set ini digunakan untuk mewakili, mengumpul dan mengkaji data yang serupa dalam kehidupan seharian. So ilmu ini sebenarnya dia menjadi asas kepada bidang yang memerlukan analisis seperti pengaturcaraan, statistik, ekonomi, pasaran saham dan sebagainya lah. So operasi set ni sangat penting lah dalam kehidupan kita. So sebab tu kita kena belajar set dan dimuatkan tajuk operasi set ni dalam DSKP Matematik SSM tingkatan 4. Okey, boleh belajar? Boleh. Okey. So yang berapa orang dalam kelas kita ni? Ada 6 orang. Hello, pelajar? Okey. Berkaitan dengan sejarah. Okey, so dia pula dia punya aku job friend
Paparan saya tak muncul eh. Belajar, hello. Belajar. Okey, ada internet ni. Okey, belajar dapat. Oh, dapat. Oh, terputus tadi. Saya tengok apa ada paparan saya terputuslah. Okey. Oh, dia terputus sekejap eh. Ada ke tak ada line ni? Saya rasa ada masalah line lah sekejap eh. Connect ke tak connect ni? Okay. Present now. Dia terputus sekejap. Sorry yang belajar. Okay, baik. Absen. Okay, dah nampak paparan ni? Sekejap saya tengok kepada slide. Okey. Boleh? Okey. Tadi cerita tentang tokoh. Eh? Okey, tentang tokoh. Sekejap eh. Saya nak tengok kejap. Sekejap eh. Okey. Okey, pelajar saya nak confirmkan aje lah. Okey. Okey, gambar saya tak nampak ya dekat Google Meet. Ya, pelajar Google Meet. Patutnya nampak gambar saya ni. Okey, tak apa. So nanti saya akan bagi kehadiran, link kehadiran dalam kita punya group tu. Saya harap kamu dapat tekan button hadir kalau kamu hadir eh. Okey. So okey. Adlina Safia. Okey, saya teruskan. Okey, belajar. Terputuskan, minta maaf eh. Okey, ini berkaitan dengan tokoh eh. So saya harap kamu dapat QR code lah. QR code ni untuk dapatkan maklumat yang berkaitan dengan George Ferdinand Ludwig Philip
Okey. So saya teruskan dengan slide yang seterusnya. Okey, pelajar. So dalam tajuk ni kita akan menggunakan terma-terma seperti berikut. Apa kata perkataan ataupun term-term yang kita akan gunakan lah. Okey, yang berkaitan dengan kesatuan, persilangan, pelengkap, set, set kosong, subset, tata tanda set, unsur. Saya harap kamu dah dengar sebelum ni. Sebab masa tingkatan 2 tak silap saya, kamu dah belajar tajuk-tajuk ni lah. Term-term ni yang berkaitan dengan set. Okey, belajar? Okey, saya teruskan. Okey, so hari ni kita nak belajar tentang apa? So hari ni sebenarnya kita nak belajar tentang, okey, kita menentukan dan menghuraikan persilangan set. Kita nak belajar tentang persilangan set. Menggunakan sebagai perwakilan. So hari ni kita nak belajar tentang persilangan set lah. Okey, saya terus kepada slide yang seterusnya. Okey, so kalau kamu tengok dekat sini, ini gambar apa ni kelas? Gerhana matahari. Ini gerhana gerhana bulan ke gerhana matahari ni? Matahari. Gerhana matahari kan? Okey, gerhana matahari. Okey, so kalau kamu tengok pada slide ini, dia kata apa ni? Okey, kalau kamu tengok di sini, gerhana matahari berlaku apabila bulan berada di antara matahari dengan bumi pada satu garis lurus. Pada satu garis lurus. Okey, dekat sini ada ditekankan tentang persilangan. Persilangan antara bulan dengan matahari. Dapat dilihat apabila bahagian bulan dan matahari berada pada kedudukan yang sama. So kalau kamu tengok dekat sini, saya malu kuning lah. So ini pun persilangan. Oh, tak nampak warna hitam. Warna merah. Okay, sorry. Semua ni adalah contoh-contoh persilangan. Nombor satu. Ni gambar nombor satu persilangan. Ini pun persilangan juga. Ini pun persilangan. Nombor empat ni pun persilangan. Yang ini pun persilangan. Yang ini pun persilangan. Semua gambar-gambar ni merujuk kepada persilangan. Dalam tajuk kita set lah. Tapi dalam gambar raja ni persilangan di antara bulan dan juga bumi lah. Dia kata persilangan ni dapat dilihat apabila berada pada kedudukan yang sama. Tapi semua contoh gambar-gambar ni adalah merupakan contoh-contoh persilangan. Boleh belajar? Ni paparan boleh yang saya ambil daripada buku teks lah. Okey? Boleh. Okey, boleh, bagus. Saya teruskan boleh. Okey, so ini yang dimaksudkan dengan persilangan set. Kalau kamu tengok dekat sini, okey, dia kata apa ni? Dia kata persilangan set ni wujud apabila apabila terdapat lebih daripada satu set. Boleh jadi satu, dua set, boleh jadi tiga set dan seterusnya lah. Okey, seterusnya persilangan set ini boleh ditulis dengan menggunakan simbol. Matematik ada simbol. So simbol untuk persilangan set adalah seperti berikut. Ini adalah simbol persilangan set. Kamu nampak simbol ini? Ini adalah simbol persilangan. Okey. Dan nota yang ketiga ni, okey, so maksud persilangan. Maksud persilangan, persilangan set P dan Q ialah set yang mengandungi unsur-unsur sepunya. Di antara set P dan juga set Q. Apa maksud unsur-unsur sepunya ni? Apa maksud unsur sepunya? Yang sama. Maksudnya
apa yang ada pada P, yang ada pada Q, itu merujuk kepada unsur-unsur yang sama. Tu Afzal punya suara eh? Itu suara siapa tu? So, maksudnya apa yang ada pada P, yang ada pada Q, itu merujuk kepada unsur-unsur sepunya. Okey, boleh? Ni Afzan. Afzan ke siapa tadi? Afzan eh? Mana yeah, kawan-kawan yang lain ni? Tak tahu lah. Syazwan. Siapa lagi eh? Afiq. Adam ada Adam? Adam. Ha? Adam tak ada. Adam tak ada. Buat apa Adam ni? Adam 5-4 Omega ada kan? Adam 4 Omega? Saya nampak gambar dia. Tapi tak menyawak pula. Okey. Saya teruskan eh. Ini nota yang berkaitan dengan persilangan set. Ini simbol dia nampak ni. Kita katakan. Okey. P bersilang dengan Q. Ini adalah simbol persilangan bagi set P bersilang dengan set Q. Okey. Boleh pelajar? Saya boleh. Terus eh. Boleh. Okey. Good. Lazmi punya suara tu. Farah eh. Farah. Okey. Saya teruskan. Okey, kita nak pergi kepada contoh. Sekarang kita nak pergi pada contoh. Okey. So sekarang ni soalannya, kalau kamu tengok dekat sini. Okey. So dia kata, diberi set semesta. Ini simbol set semesta. Yeah? Set semesta adalah terdiri daripada 1 hingga 10. Set P terdiri daripada nombor ganjil dan set Q terdiri daripada nombor perdana, set R ialah gandaan 3. So ini adalah soalan. Dia ada soalan berikutnya ni. Kalau kita pergi soalan berikutnya, ini nak soalan berikutnya. Tapi saya tak nak pergi yang ni dulu. Saya nak pergi kepada yang ini. Ni. Yang inilah. Okay. So, kita kena perincikan apa set semesta, apa set P, apa set Q dan set R. Okay. So, ini kamu dah belajar dulu eh. Masa kamu tingkatan 2. Okay, saya teruskan eh. Saya teruskan. Saya ambil wattpen warna hitam. Okay, apa dia set semesta? Ini simbol set semesta. Ini simbol set semesta. Macam main terbalik lah. Ini simbol set semesta. Okey. Set semesta dia kata apa ni? 1 hingga 10. So maksudnya kita kena senaraikan. Kena ada curly bracket. Berapa integer 1 sampai 10 kena senaraikan lah. 1, 2, 3, 4, senaraikan sampai 10. Boleh ni? Itu adalah bagi set semesta. Ya, siapa tu? Okey. Kita tengok pula yang kedua. Ini set P. Apa maksud set P? Set P nak apa tu kelas? Nombor ganjil. Daripada nombor set semester. Ganjil. Bagus. Daripada set semester ni, mana satu nombor ganjil? Sebutkan. Dua. Dua bukan ganjil, dua genap. Satu. Ganjil. Tiga. 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 Lima. Tujuh. Sembilan. Ini adalah set P. Mula dengan curly bracket, tutup dengan curly bracket. Setiap unsur dipisahkan dengan tanda koma. Okey, set Q. Tengok daripada, tengok kepada sujud, apa ni? Rujuk kat sini. So, bagi tahu saya mana satu nombor perdana set Q? Dua, empat. Dua. Empat bukan? Tiga ya? Tiga. Apa maksud nombor Tiga. Perdana? Nombor yang hanya boleh dibahagi dengan nombor dirinya sendiri dan juga satu. Empat bukan sebab empat boleh bagi dengan dua. Okey lagi?
Lima. Lima. Good. Lagi? Tujuh. Tujuh. Lagi? Dah. Ah, itu saja. Pandai-pandai belaka belajar kelas ni. Kan? Ha. Biasalah. Ada salah. Salah tak apa. Saya suka budak buat salah. Okay, set R. Set R tu apa tu? Sifat gandaan tiga. Ha, gandaan tiga. Tengok pada set semasa yang saya tanda dengan anak panah ni. Mana sifat tiga? Tiga. Enam. Enam. Sembilan. Sembilan. Okay. Boleh ni? Boleh. Ha, kita perhatikan dulu set-setnya. Eh? Okay, saya pergi kepada slide yang berikutnya. Okey, yang ni saya padam, anak panah ni. Okey, soalan nombor satu. Saya pergi pada soalan nombor satu boleh eh? Satu ni. A satu. Ini simbol apa ni kelas? Ini simbol apa ni? Persilangan. Ha. Persilangan. Persilangan. Bagus. Okey, dia nak set P dan set Q eh. Set P dan juga set Q. So, fokus kepada set P dan Q saja. P dan juga Q. Okey. Mana unsur yang sama? Bagi tahu saya unsur sepunya. Tiga. Apa yang ada pada P, ada pada Q juga. Tiga, lima, tujuh. Okey. Tiga ada. Tujuh. Ah, tujuh. Dua tak ada tau. Ah, so yang sama tiga dan tujuh. Tujuh itu adalah persilangan bagi set P dan juga Q. Boleh? Lima. Okey, nombor dua. Lima. Apa dia? Kenapa lima bukan? Oh, lima sekali. Bagus, saya terlupa. Tak nampak. Bagus. Siapa yang tanya tu? Adlina. Ah, Adlina. Kelas mana ya? Empat Ibn Sina. Oh, Empat Ibn Sina. Bagus kamu alert. Ah, tak tidur tu. Tiga. 5, 7. Kalau boleh, susunan nombor tu kita buat secara berturutan. Eh? Okey. Bagus, Adlina. Okey, yang kedua, P persilangan A. So, maksudnya tengok kepada P dan juga R. Ha, ni R. Mana unsur yang sama? Sama warna merah lah. 9. Oh, 9. Eh. Sekejap eh. 9 kan? Okey, 9. Lagi warna merah ni. 3. 3. Ada lagi? Tak ada. Ah, yang saya tanda 3 dan 9 eh. So, jawapan macam biasa ada curly bracket. Mana lain? Okey, curly bracket. 3 dan 9. Bilan. Ya, yeah, bagus Nazmi. Kuat suara. Okey. Okey, yang ketiga. Dia kata apa ni yang ketiga? P persilangan Q persilangan A. Maksudnya ada pada P, ada pada Q, cikgu, dan ada pada R. Ya. Yeah. Tu soalan tiga tu ke soalan empat? Apa dia? Tu soalan empat. Empat. Oh ya Allah, saya silap lagi. Okey, saya skip sini empat dulu. Okey, saya padam eh. Mata saya dah kelabu lah. Okey. Tak maaf. Okey. Q persilangan A. Okey, saya padam anak panah ni. Q persilangan A. Okey. Apa yang Q dengan R kat sini? Tiga. Tak padam pula eh. Tiga. Tiga. Tiga dan juga ada lagi? Tiga saja kan? Tak ada, itu saja. Ah, bagus. Okey, yang keempat. P persilangan Q persilangan A. Yang ada pada ketiga-tiga set. Ada set P, ada set Q, ada set R. Agak-agak unsur apa tu? Tiga. Tiga. Tiga eh. Ha, kalau tengok kat sini tiga, tiga, tiga kan. Ha, so jawapannya adalah tiga. Boleh belajar? Senang tak?
Boleh. Senang kan? Okey. So kita pergi kepada slide yang berikutnya. Dia ada soalan B ni. Soalan B. Kalau kita tengok soalan B ni, dia kata, okey, nampak ni. Dia kata nyatakan bilangan unsur ni, bilangan unsur. Okey, bila bilangan unsur, biasanya dekat formula set ni dia ada N, nampak N? N, nampak? Okey, N tu merujuk kepada numbers. Bilangan unsur. So, kamu kira lah bilangan unsur, ini A kan? Alamak, saya dah silap pula. Okey, saya ambil marker hitam. Kecilkan sikit. Okey, sini. Sini A. Untuk B. N, maksudnya bilangan unsur bagi set P persilangan Q. Berapa bilangan unsur kat sini? Tiga. Tiga. So, buatlah tiga. Untuk satu. Untuk dua? Satu. Ni, nombor dua, nombor dua. P persilangan A. Dua kan? Dua. Dua. Sebab ada N. Nombor tiga? Satu. Satu je bilangan unsur kat sini kan? Satu. Nombor empat? Satu. Satu juga. So N kat sini merujuk kepada bilangan unsur. Boleh ikut? Boleh. Okay. Alhamdulillah boleh ikut 12 orang saja ni. Maksud saya tolak satu 11 lah. Gabungan dua kelas. Yang lain mana perginya kan? Okay. So kita nak terus kepada slide yang berikutnya. Okey, ni saya boleh padam. Kalau kamu tengok pada slide yang berikutnya, dia kata apa ni? Okey, masih ingat lagi tak? Simbol ni. Simbol apa tu pelajar? Set. Nampak ni? Subset. Subset. Set B ialah subset kepada set A apabila semua unsur dalam set B terdapat dalam set A. Ini saya nak imbas balik lah So kadang-kadang simbol set ni, subset ni kita boleh ganti macam ni juga. Nampak tu? Ada tanda garis kat situ. Ikmal Hakim. Okay. Kita boleh pakai simbol subset ada dua lah. Satu yang bertanda warna hitam ni. Satu yang bertanda ada garis kat bawah. Okey, boleh ikut setakat ni pelajar? Boleh. Boleh. Okay. Sekarang ni, saya nak kongsikan dalam grup Telegram kehadiran. Link tu untuk tujuan rekod saya lah. Saya masuk dalam channel, kamu klik nanti bila dah habis kelas. Klik button hadir pada siapa yang hadir dan masukkan nama Sekejap, saya pergi sekejap. Kan saya terlupa pula. Save kat sini. Okey, untuk 4 Omega. Kejap channel. Oh, tak boleh kat sini sekejap belajar. Kan saya terlupa. Sekejap belajar Save. Okey. Nanti saya bagilah kejap lagi. Ada yang tak kena pula Nanti pada channel last kelas ni tolong isikan button hadir dengan tak hadir. Okey pelajar. Saya teruskan Okey, saya teruskan. Saya clearkan ni. Okey, kita nak pergi pada perwakilan persilangan set secara gambar raja Venn Okey, macam saya cakap tadi, okey, persilangan set ni boleh jadi dua set ataupun lebih daripada dua set Kalau dua set, gambar pertamanya macam ni. Ini merujuk kepada persilangan set P persilangan set Q. Boleh ni belajar? Boleh. Okey, ni contoh yang pertamalah.
Okey, contoh yang kedua. Kalau saya tekan slide ni. Okey, ini pun sama juga. Ini pun merujuk kepada persilangan. Okey, putera Adam. Okey, Adam masuk kelas ni. P persilangan Q bagi contoh yang kedua. Tapi dalam kes ini, kalau kamu tengok, dalam kes ini. Okey. P persilangan Q dan ini ada simbol subset. Nampak subset? Maksud subset, Q ni berada di dalam P. Ataupun P persilangan Q merupakan subset bagi P. So untuk persilangan dua set ada dua contoh lah. So gambar pertama dan juga gambar kedua. Okey. Kalau lebih daripada tiga set. Lebih daripada dua set. Ini gambar yang pertama. Kalau kamu tengok kat sini. Yang dilorek ni. Merujuk kepada kawasan P persilangan R. P persilangan R. Okey. Kalau kita pergi kepada slide, okey, gambar yang kedua, gambar yang seterusnya. Ini adalah persilangan. Kalau kamu tengok kat sini. Lebih daripada tiga set, set P, set Q, set R. So, lorikan yang dimaksudkan adalah kawasan yang tengah sini. Okey, pelajar. Lepas kamu dah senaraikan, kamu dikehendaki untuk mewakilkan secara gambar raja Venn. So, ini adalah contoh-contoh gambar raja Venn yang melibatkan persilangan set. Boleh ni pelajar? Boleh. Okey. Boleh. So, saya teruskanlah. Saya teruskan. Ini contoh yang kedua. Okey, kita bagi gambar raja Venn kat sini. Okey. So kalau kita tengok soalan. Soalan kata apa ni? Gambar raja Venn menunjukkan set J. Set K. Set L. Dengan keadaan set semestanya adalah 1, 2, 3 sampai 9. Ini adalah soalan. Okey. Kalau kita pergi kepada soalan seterusnya. Okey, soalan minta senaraikan unsur persilangan bagi soalan yang pertama ni. Besar sangat ni. J persilangan K. Okey, mana J persilangan K? Ini J persilangan K kawasan sini. Kawasan sini. Kawasan yang saya hitamkan itu adalah kawasan J persilangan K. Okey, berapa kawasan yang saya lorikkan tu? Berapa jawapan dia? 3 dan 5. So jawapan untuk A. Sekejap saya ambil kecil sikit. Ini secara gambar raja lah Jawapannya adalah buat curly bracket. So, 3 dan juga 5. Kalau kamu tengok gambar-gambar dalam ni, nombor-nombor ni kat sini, semua ada dot-dot. Dot-dot ni merujuk kepada unsur-unsur dalam set K, J, K dan juga L. Tu ulang kaji lah tu. Okey, kita pergi kepada soalan yang kedua. Ni soalan yang kedua sini. Ni saya padam. J persilangan L. Mana J bersilang dengan L? J bersilang dengan L di sini. Sekejap saya ambil ni. J bersilang L. Okey.
kalau kita tengok slide yang sebelum ni. Sekejap belajar. Mana pula dia tak keluar. Ini contoh tiga. Okey, sekejap. Sekejap belajar eh. Okey. Kamu tengok gambar ni. Gambar yang tadi tu mirip kepada contoh yang kedua. Okey, bila dia kata P persilangan Q bila bersilang Q, kawasan yang berada di sebelah dalam. Okey, so apa saya buat? Saya tekan next lah. Okey. So saya pergi pada soalan. Okey, J bersilang dengan L merujuk kepada kawasan yang berada di sebelah dalam ni. So B tu kawasan yang saya lorikkan tu, berapa jawapan dia tu? Unsur-unsurnya berapa? 7, 9, 5. So B kalau boleh ikut turutan lah kan. 5, 7, 9. Nazmi jawab 9. Betul juga eh. Tapi kalau dapat susun secara turutan tu lebih nampak tertib. Lebih nampak tertib. Boleh ni? Boleh. Okey, untuk C pula. Ni saya padam. Okey, dia kata soalan berikutnya dia kata apa ni? K persilangan L. Mana kawasan yang bersilang tu? K bersilang dengan L kawasan sini. Ni pekat sangatlah. Saya ambil highlighter. Okey. K persilangan L merujuk kepada kawasan tengahnya. Yang saya tanda hitam ni. K bersilang dengan L. So K bersilang dengan L tu. Okey, berapa apa jawapan dia? 5. K dengan L. K dengan L. So ada dua jawapan kat situ kan? 5, 3. So kamu buat curly bracket. 3 dan juga 5. Boleh belajar? Boleh. Alhamdulillah. Okey, seterusnya. 5. Kita tengok kepada yang D pula. Saya buat ni. 5. Ya. Okey. Kalau saya tengok kat sini, saya padam. Set J, set K, set L. Ada tak unsur yang ada pada J, yang ada pada K, yang ada pada L pada gambar rajah ni? Ada tak? Yang ada pada J, yang ada pada K dan ada pada L. Tak ada kan? 5. Tak, 5 ni pada, kalau kamu kata 5 ni, 5 ni pada L dan K. Tapi pada J? Oh, ada juga. 5 ni pada J ada, pada L ada, pada K ada. Yes. Siapa yang cakap tu? Bagusnya. Pandai. Okay. So yang D ni apa dia punya jawapan tadi? 5 lah. Sebab 5 ada pada J, 5 ada pada L dan 5 ada pada K. Boleh ni belajar? Boleh? Boleh. Okey. So ini adalah contoh yang kedua eh. Okey, saya pergi pada slide yang seterusnya. Contoh 3. Okey. Ini contoh yang ketiga ni. Okey, contoh yang ketiga ni diberi set A nombor dalam dadu. Apa nombor dalam dadu kelas? So buat set A. Apa nombor-nombor dalam dadu? 1. 1 sampai 9. Yes. 1 sampai 9. 6. 6. Dadu ada 6 sampai 6. 1 sampai 6, cikgu. Okey, good. Okey, set B. Nombor genap dalam dadu. Apa 2, nombor 4, genap? 2, 4, 6. Yes. 2, 4, 6.
4 dan 6. Set C salin je lah. 7 8 9. Boleh belajar? Okey, soalan boleh. Berikutnya. Oh, saya dah buat ke bawah ni. Okey, saya dah tak nampak. Saya pun ke bawahkan sikit. Eh, saya buat baliklah ni. Sebab tak nampak kan. So kat sini. Set A-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Set B tadi. 2, 4, 6. Set C. 7, 8, 9. Okey, A1 ni. A bersilang dengan B. Tengok set A. Jenis pintar. Siapa ni? Okey. So, tengok set A. Tengok set B. Apa unsur sepunya? 2, 4, 6. 2, 4, 6. Yes. 2, 4, 6. Okey. Boleh ni? Yang kedua. Tengok B, tengok C. Okey, tengok B, tengok C. So apa yang sama tu? Tak ada, cikgu. Bila tak ada, ada. Okey, kita tak boleh buat kosong kan, kita kena buat. Pernah nampak tak simbol? Ah. Pernah nampak tak? Ini simbol apa ni? Ini simbol apa ni? Ha, set kosong. Set kosong. Bagus. Apa maksud set kosong? Apa maksud set kosong? Yes, tiada unsur. Ha, ini kamu tidak belajar unsur. Maksud kamu tingkatan 2 kan? Betul tak? Betul. Ha, ataupun set kosong ni kamu boleh wakilkan dalam bentuk macam ni lah. Dia ada 2 jawapan. Atau alamak. Sekejap saya belajar. Kadang-kadang saya tersilap. Okey, ataupun kamu boleh wakilkan dalam bentuk macam ni lah. Ha, dia salah satu ni. Ha, eh, salah satu. Okey? Okey, yang ketiga. Ini saya padam. Okey, yang ketiga kita tengok kepada set A dan set C. Ini set A. Ini set A. Ini set C. Okey, apa unsur yang sepunya? Unsur yang sama A dan C. Tak ada, cikgu. Tak ada juga. So, maksudnya set? Kosong. Kosong. Boleh buat salah satulah. So, itu adalah cara nak jawab contoh yang ketiga. Boleh ikut ni? Boleh, cikgu. Boleh, cikgu. Okey. Boleh. So, soalan yang seterusnya dia suruh kamu wakilkan dalam bentuk gambar Raja Van. Ingat lagi gambar Raja Van ni? Okey. Kalau kamu tengok ni, set A dan set B. Set A. Set B. Okey. Set A dan set B tu, apa hubungan dia? Kalau kamu tengok kat sini. Kan? 2, 4, 6. 2, 4, 6. Maksudnya set B ada dalam set A, betul? Set betul. B ada dalam set A. Bila set B ada dalam set A, kita boleh wakilkan dengan bentuk subset. Kejap, saya belajar. Maksudnya kita boleh wakilkan dalam bentuk subset. Kita boleh tulis sebagai B subset bagi A. Subset ni maksudnya unsur B ada dalam set A. Okey. So bila kita nak lukis tadi kita kena buat dulu gambar Raja Van dia. Okay, set A, set B. Maksudnya B dalam A lah. So kalau saya buat
B kat sini buruk sikit lah eh. Ini set A. Eh? Okey. B dengan C bersilang tak? Tiada persilangan eh? Tak. So bila tak ada persilangan dia berada di luar. Oh. Kalau tak ada persilangan dia ada kat luar. Ah, kalau bersilang dia bertindih lah. Okey. So kita boleh isi unsur-unsurnya. Macam set B ni letak 2 dot 2. 4 dot 4. 6 dot 6. Okey, set semester, set C. C apa dia? Dot 7. Dot 8. Dot 9. Mesti ada dot eh? Dot ni merujuk kepada unsur-unsur dalam set. Okey, yang dalam set A ni apa lagi nombor yang saya tak tanda ni? 1, 3, 5 kan? So berada di luar set B. Dot 1, dot 3, dot 5. Ha, yang ni saya padamlah. So sebenarnya ini adalah jawapan untuk soalan B. Boleh belajar? Boleh. Lorekkan. Dia kata yang pertama dia suruh lorekkan. Lorek kawasan A persilang B. Macam mana nak lorek ni? Lorek ni kita ambil yang A lah. Saya buat yang A eh. So, kalau untuk A, ini lorek jawapan A. Yang ini saya tanda dengan warna kuning. Okey, B persilangan C. Ada tak kawasan bertindih B kawasan C? Tak ada. Tak ada kan? So B yang tak kedua ada. Kita boleh catat apa ni? Kita boleh catat. Catat apa? Tiada persilangan. Oleh sebab itu, tiada lorekan. Boleh belajar? Boleh ikut tak? Boleh. Alhamdulillah boleh ikut. Saya tadi lewat sikit kan? So saya habis lambat sikit boleh? Kelas kamu lepas ni pukul berapa? 10. Okey. Saya ambil masa 10 minit lambat sikit eh. Tak maaf tadi tau. Okey, saya teruskan eh. Yang lain senyap aja ni. Okey, saya tekan next. Okey, latihan pengukuhan dalam buku teks. Latihan pengukuhan dalam buku teks. Saya nak, okey, pelajar-pelajar tolong buatlah. Boleh rujuk buku teks ni, buku teks ni. Buku teks. Nampak ni muka surat ni. Muka surat berapa tu? 99. Tolong buat dalam buku tulis matematik 1. Okey? Lepas tu nanti masuk dalam Google Classroom. Dalam Google Classroom tu saya ada bagi arahan. Boleh rujuk Google Classroom. Semua bahan kita dalam matematik ni hantar melalui Google Classroom. Saya semak dalam Google Classroom. Boleh belajar? Boleh. Tolong. Boleh. Siapa yang tak dapat masuk tu bagi tahu saya, PM saya, nanti saya akan bagi link untuk kamu masuk dalam Google Classroom. Kalau kamu tak bagi saya semak, macam mana saya nak tanda eh? Okey, ini latihan yang pertama. Okey, latihan yang kedua. Ini pun nombor 2 lah. Tadi bentuk yang kedua. Pun sama. Dan untuk soalan yang seterusnya ni, nombor 2 lah. Okey. Itu saja 1 dan juga 2. Okey, kita nak pergi kepada bahagian yang terakhir ni, lorek kawasan yang mewakili persilangan set yang diberi eh. So, nak lorek ni sebenarnya rujuk kepada modul. Nampak ni saya buat love lagi modul ni. Buat love lagi kan? Betapa cinta dan sayang saya bagi modul tu. Cikgu Fadilah beli tu, mahal tu.
Okay. So, tengok modul muka surat 50. Semua dapat modul kan? Dapat. Okay. So, cara kita nak lorik kawasan ni, langkah pertama, setiap kawasan ni kita label dengan nombor yang berbeza. Contoh kat sini ada tiga kawasan berbeza. Satu, dua, tiga. Boleh? Itu cara yang pertama lah. Labelkan setiap kawasan berbeza dengan nombor yang berbeza. Okey. Saya buat sama dengan sini. M. M kawasan nombor berapa? Bagi tahu saya M kawasan nombor berapa? Satu dan dua, betul? Satu dan dua. Lepas tu simbol apa ni? Simbol persilangan. Okey, tengok N. N kawasan berapa? Tiga. Dan tiga dan? Dua. Dua, betul? Dalam N ada dua dan tiga kan? Dua dan tiga. Kalau persilangan, persilangan ni, kalau kamu tahu persilangan sini, maksudnya apa persilangan? Merujuk kepada kawasan yang sama ataupun nombor yang sama. Mana nombor yang sama ni? Satu, dua, dua, tiga. Nombor apa yang sama? Dua. Yes, dua. Maksudnya, kamu lorik kawasan nombor dua sahaja. Senang tak? Yang terlebih tu kamu abaikanlah tu, tersilap tu. So, lorik kan, muka saya boleh haluskan sikit lah. Okay, maksudnya saya lorik ni. Saya lorik ni kawasan dua sahaja. Kawasan sini lah. Sekejap saya ambil pen lagi, nombor dua. Ni nombor dua. Ni dua kan? So, bila saya nak lorik, saya kawasan dua je. Alamak, tersilap pula. Okay, kejap. Lorik. Mana lorik ni? Ni lorik. Ni. Saya lorik kawasan dua sahaja. Yang keluarlah. Boleh belajar? Ni lorik. Boleh. Jangan keluar. Boleh. Lorik kawasan dua je. Ni latihan ni ada dalam modul. Ada dalam modul. Okay, kita pergi soalan yang berikutnya. Okey, ini saya padam. Okey. So, langkah pertama tadi saya kata apa kelas? Labelkan 1, 2, 3. Labelkan kawasan yang berbeza dengan saya ambil nombor hitam lah. So, ini kawasan nombor 1. Ini 2. 2. 3. 3. Ada 3 kawasan berbeza kan? Okey, P kawasan nombor berapa P? Satu dengan dua. Yes. Satu, satu dua. Persilangan Q? Dua, tiga. Dua dan tiga. Dua dengan tiga. Persilangan kat sini merujuk kepada apa? Nombor yang? Sama. 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 So, apa nombor yang sama tu? Dua. Maksudnya tiga. Apa? Maksudnya lorik kawasan nombor dua. Ya, nombor dua. Dua. Nombor dua kan? Loriklah. Kamu jangan color pula. Saya tak boleh nak lorik ni. Kamu lorik. Tahu lorik kan? Bukan color. Lorik lah. Lorik. Tahu. Okey, boleh ni? Okey, kita pergi kepada yang terakhir. Soalan nombor enam. Boleh. Ni semua dalam modul. Semua dalam modul eh. Okay, so yang sama juga ada tiga set. So sama juga cara dia, setiap kawasan besar berbeza label dengan nombor yang berbeza. So ini satu, ini dua, ini tiga, ini empat dengan dua ni kawasan yang sama. So empat tak perlu buat kat situ.
Kan? Dia mesti label dengan nombor yang berbeza. Sini 4. Boleh belajar? Boleh. Okey, D. D kuasa berapa, D? D kuasa berapa kelas? 1, 2, 3. Ya, 1, 2, 3. E? E sini. 2, 3, 4. Yes, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Bagus. F? F. 3. 2, 3. F. 2, 3. Tengok betul baik sini eh, belajar. 3. F sini saja. Ni F. Kan? So F hanya 3. Tak apa salah kita belajar eh. So persilangan 3. Okey. Antara set pertama, set kedua, set ketiga. Apa unsur yang sepunya? Tiga. Maksudnya apa kelas? Lorekkan nombor tiga. Lorekkan kawasan nombor tiga. Pandai dah. Boleh belajar? Boleh. Saya dah bagi latihan juga modul. Okay, tengok pada Google Classroom, ambil gambar, lepas tu upload lah dekat Google Classroom. Tekan button turn in. Tolong tengok Google Classroom, siapa yang tak ada bagi tahu saya, saya masukkan. Okay, belajar. So, saya rasa selamat maju jaya. Memang mencabar waktu PKP ni. Kawan-kawan yang tak masuk dalam kelas, suruh masuk. Dan saya ada bagi link YouTube untuk buat ulang kaji. Klik link YouTube tu untuk buat ulang kaji. Kehadiran lepas ni terus isi tau. Saya bagi dalam link tu terus isi dalam channel. Okay, ada apa-apa soalan pelajar? Tak ada. So kalau tak ada, saya rasa itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih.